Ya pemirsa, pada 2023 luas panen padi mencapai sekitar 61,24 ribu hektar dengan produksi padi sebesar 275,94 ton gabah kering giling atau GKG. Jika dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, maka produksi beras pada 2023 mencapai 159,62 ribu ton. Luas panen padi pada 2023 mencapai sekitar 61,24 ribu hektar, mengalami peningkatan sebanyak 0,70 ribu hektar atau 1,15 hektar dibandingkan luas panen padi di tahun 2022 yang sebesar 60,54 ribu hektar. Disampaikan Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudibyo pada rilis berita resmi statistik bahwa luas panen padi pada Januari 2024 mencapai 2,60 ribu hektar dan potensi panen sepanjang Februari hingga April 2024 diperkirakan seluas 14,56 ribu hektar. Dengan demikian, total luas panen padi pada subround Januari hingga April 2024 diperkirakan mencapai 17,16 ribu hektar atau mengalami penurunan sekitar 1,56 ribu hektar atau 8,31% dibandingkan luas panen padi pada subrand Januari hingga April 2023 yang sebesar 18,72 ribu hektar. Produksi padi pada 2023 yaitu sebesar 275,93 ribu ton GKG, mengalami penurunan sebanyak 1,80 ribu ton atau 0,65% dibandingkan produksi padi di 2022 yang sebesar 277,74 ribu ton GKG. Produksi beras pada 2023 untuk konsumsi pangan penduduk mencapai 159,62 ribu ton, mengalami penurunan sebanyak 1,04 ribu ton atau 0,65% dibandingkan produksi beras di 2022 yang sebesar 160,67 ribu ton. Di depan sudah saya katakan bahwa kita bisa memperkirakan 3 bulan ke depan dari amatan Kaisa, makanya bisa diperkirakan potensi luas panen Januari April berapa, itu sudah bisa diperkirakan. Potensi luas panen Januari April 2024 diperkirakan mencapai sekitar 17,16 ribu hektar atau mengalami penurunan sebesar 8,31 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dari hasil pengamatan BPS sepanjang 2023, maka terjadi penurunan tadi ya, seperti yang disebutkan di depan. Untuk luas panen, potensi luas panen. Kalau luas panennya sendiri mengalami kenaikan. Nah, bagaimana dengan produktivitasnya? Lina Liska, JEK TV, melaporkan.